العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Surah Al-Isra ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha Jannatul Ma'wa. Sadaqallahu Maulanal Azim. Surah An-Najmi ayat yang ke-13, 14, 15. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس صدق الله العظيم سورة الإسراء آية yang ke-10 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية لإمام مسلم رحمه الله تعالى عنه الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di pagi yang berkat, di pagi yang bahagia ini, di dalam majlis ilmu kita, di dalam majlis tazkirah kita, sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Segala-gala. Serta selawat kita kepada selawat kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, pagi ini masih lagi kita berada di bulan Rajab. Maka sukacitanya ambo ni nak cerita sikit sebanyak. Walaupun babali dah cerita dah. Nah, tentang Isra' dan Mi'raj ni. Tapi hamba nak cerita sikit sebanyak sebagai pembuka air. Munasabah hamba ni baru klik ya pergi tengok tempat Nabi Isra' dan Mi'raj. Pergi tengok di Baitillahil Haram tempat Nabi duduk tidur.
Kita tengok suasana kawasan tempat Nabi tu terjejar dengan borok dia. Ha, sebab itulah pagi ni alhamdulillah kita boleh jumpa ramai-ramai. Ha, boleh cerita tetap berkenaan dengan Isra dan Mikraj sikit sebanyak. Sebagai kesimpulan dalam hidup kita. Kerana Isra dan Mikraj ni satu perkara yang besar. Satu perkara yang untuk kita nak beki diri kita. Bukan Isra dan Mikraj ni kita royak nak dengar bahari, nak dengar cerita tu tak. Ha, dia bukan bahari, bukan cerita Isra Mikraj ni. Benda yang berlaku sungguh di atas Nabi kita. Tapi benda ni berlaku di atas Nabi kita ni kalau sekiranya orang royak, orang tak percaya mana. Lebih-lebih lagi orang yang tak beriman kepada Allah. Ha, orang berimeh kepada Allah pun kadang-kadang kalulah imeh tu nipih, dia tak percaya. Ya, dia tak percaya. Pasal gapo boleh tak percaya? Kerana perkara ni perkara yang luar biasa. Tak boleh kita nak ukur dengan otak yang ada di dalam kepala kita. Satu perkara yang pelik, kita panggil mudah-mudah mustahil adab. Mustahil adab. Walau benda tu haruh pada akal, tapi benda ni mustahil adab. Apa benda mustahil adab? Tak pernah berlaku sebelum pada tu. Tak pernah berlaku sebelum pada Nabi kita. Nabi kita sorang ya Tuhan. Ah, Tuhan pelakunya Nabi Muhammad sorang ya. Ha, Isra dan Mikraj ni. Nabi lain tak ada. Nabi lain tak ada, Isra dan Mikraj tak ada. Nabi Muhammad sorang ya. Ini tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, Nabi yang akhir, Nabi di akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Nabi kesudahan. Nabi kesudahan segala Nabi dan Rasul. Tak ada dah Nabi Muhammad. Kerana apa boleh Isra Mikraj ni? Kerana perkara ni ni Untuk nak jadi pengajaran bagi kita umat Nabi Muhammad. Ulama kata pelakunya Isra Mikraj ni kita boleh beki diri kita. Kita boleh beki diri kita dengan Isra dan Mikraj. Sebab tu ulama di tempat kita ni turun menurun dah. Sejak daripada lama dah tak pernah tinggal Isra dan Mikraj. Ha, Isra Mikraj ni tak pernah tinggal. Pasal apa? Pasal isi-isi dalam Isra Mikraj ni boleh apa ni mengubahkan sikap hidup umat Nabi Muhammad. Gano boleh kata gitu? Kerana isi-isi dalam kandungi Isra Mikraj ni perkara yang bersangkut paut dengan ilmu agama. Lebih-lebih lagi orang yang melakukan dosa-dosa untuk buat iktibar, untuk ambil pengajaran, untuk nak buat hidup di dalam hidup dia sebelum pada dia nak mati ke alam barzakh. Hatu Isra dan Mikraj. Hanya jami dulu ni baca di kitab. Baca di kitab, di masjid, di balasoh dan di pondok-pondok. Jami dulu masa tu. Lah ni bila dunia ni berubah dah. Dulu tak ada faifa, tak ada elektrik. Ha, pakai minyak gas jami dulu. Sejik kau, balasoh kau, mana kau pakai pelita minyak gas. Dulu baca di kitab. Learning tak baca di kitab dah. Learning pakai royak hok masuk selalu. Ha, royak hok masuk selalu dah. Ha, ni Isra Mikraj di masa learning kada air lagu ning lah. Kerana kalau baca kitab pakai jenerah biliji. Ha, amboi yakin kata jenerah lah. Nah, dah baca kitab jenerah selalu dah. Mereka ada 2-3 orang yang tak jenerah tu pakai kafe dah. Ha, tak pakai kafe pakai jenerah situ dah. Ha, pakai lilih air basi selalu dah. Ha, kerana apa? Kerana baca kitab ni lambat. Lambat apa? Lambat nak boleh ambil buah. Ha, kena koyok sendiri, kena gupah sendiri, kena belah sendiri, kena suak pula. Ha, nah. Lah ni orang royak kena air dengan isi selalu dah. Ha, tu nak royak kata Isra dan Mikraj. Jadi nak royak kata Isra Mikraj ni gapo butir dia? Ha, tak ada nak royak cerita-cerita dah. Dah baboli royak belakang dah. Nak royak butir-butir dia gapo namu? Isra dan Mikraj ni kita kecek pandak-pandak kata butir semaya. Butir semaya. Ha, tu Isra Mikraj ni butir semaya.
Pas bah dah butir semaya tu, butir banyak lagi. Butir, 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 butir. Perkara yang ada dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Satu, lepas pada semaya, apa nama pula? Nak royak tu sedekah jariah. Sedekah jariah. Yang mana Nabi tengok orang duk mengetar, duk menuai gandum. Ha, lepas ceruk, ceruk, lepas ceruk, ceruk, lepas ceruk, ceruk, tak ada habis-habis buah. Habis laju dia paling lek belakang lah masuk pun dak. Hatu hak Tuhan tunjuk malam Nabi kita berjalan. Nabi dah tak borak, Nabi tengok terus padai, terus benar, benar, lakah benar buah. Ha tu. Nabi bila tengok pelek tak habis tu Nabi tanya Jibril, "Eh, aku pelek Jibril." Mengetar, mengetar, mengetar padi kali sini kita panggil padi. Ngetar siapa relung dia resuk dah. Paling tengok di belakang masuk pula. Paling belakang ceruk pula. Paling mau beranak ceruk, 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 ceruk. Pada nak pukul di Kedah. Siapa laju dia habis. Paling di belakang masuk pula. Itulah Nabi pelik tanya Jibril. Ha, ya Jibril, apa ni Tuhan nak tunjuk kat aku ni? Gambaran ni, gambar ni, gambar nama ni. Ha, semua tu gambar belakang. Tuhan tunjuk oleh tu gambar belakang. Ha tu Jibril peroyak kata umatmu lagi akan datang Muhammad, umatmu yang suka sedekah jariah. Umatmu hak suka sedekah jariah, itulah pahala dia tak habis-habis. Ha tak habis-habis. Ni supaya orang buat masjid ni, tua buat masjid ni. Kalau kita duduk ni ni, dia buat sore ya. Orang Arab ni. Dia mati esok Allah pahala hak kita duduk mengaji, duduk semaya sini ni. Allahu Akbar, sapa dia lah. Tak ada beradu-beradu dalam kubur. Lah ni pun sapa dah. Tapi lah ni tak apa, tuan tak mati lagi. Eh, tak boleh tahu lagi. Bawa mati, pak, tahu dah lah. Nyomarilah. Tuan duduk relax. Kayu, kayu dia. Ha, ni orang duduk sangat-sangat. Dia nak buat sejik ni. Belum nak mati ni, we banyak buat sejik. Walaupun 100 pun tak apa. Kalau hak 1000 kau molek. Duit kita 200 ribu kita nak kerja tu. Tak leh kau sampai 45, 40 ribu. 50 ribu dalam hidup kita ni. Berapa hotel sejik? 50 hotel sejik. 50 ribu kita kata. Ha, 1000, 1000, 1000. Boleh 50 hotel sejik semua. Sekali dengan balasah, sekali dengan tanah kubur kita kata. Kita buat belakang. Bawa kita mati, orang pergi kambuh kubur tu. Siapa kita boleh tahu lah. Baru tahu kita, orang kita luak selama kening. Padahal tekau kita hidup, duk siapa dah. Ni supaya kita buat sejik lepas dah. Siapa dah ni? Dia masuk dalam akaun bank kita dah. Tapi tak tahu. Banyak mana? Kalau ikhlas banyak, kalau tak ikhlas kan saja. Ha, kena beringat malak ikhlas tu. Ikhlas tu kena jaga hari ni. Ha, bimbing takut dulu, takut jadi labuk. Mana weh? Eh, ke pulau. Lepas tu, ni nanti kereta dia mau mari ni lah. Jamin dulu, tak ada? Ha, mana? Di wang. Oh, tu ke? Oh, tak apa. Kereta pek, 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 mari. Naiklah kita pun. Ha, tu. Gi ke pulau? Tak boleh lah. Tak gi kot. Dia waris kita. Dia tak gi kot. Kita anak tino ramah. Padah tak hari dah. Dan awak puluk anak tino. Ah, takutnya mari hati lagu tu. Hati pergi makan puluk tu nak balah ada tujuh eh. Tak ada jalan dah lah. Ah, tak ada jalan lagu tu. Ah, naknya bulak-bulak. Oh, ke puluk. Oh, kena. Oh, kita kena buat lah sejik ni. Kita nak mati ni buat sejik, buat kherak. Ah, lagu tu tak apa. Pergi dia ni Allah 100. Ah, 100-100 Pak Lemo duduk. Dia apa? Duk terima duit tu eh. Pika duk gagal. Ya Allah 100. Kerana mung ya Allah. Kerana mung ya Allah. Kuat sejik ni ya Allah. Haa. Hak tu nenau. Duk bimbing tak ada gapa ke duit. Haa. Kau kena gila. Waris madah tu. Haa. Hak tu tak payah. Hak tu cabai dah tu. Haa. Hak tu bimbing takutnya. Takut peri. Kau tu hewi tak ada gapa. Haa. Sebab hari ni belum dah mati ni. Ingat molek. Hak nak buat topai ni. Kalau nak buat lagi ke datang ni, kalau ada sejik ke mana lagi balasoh ke apa nama, ingat molek.
Kau kita nak Allah tu ingat lillahi ta'ala. Kerana mung ya Allah, kerana mung ya Allah. Kau. Tanda. Haa, tu nak ingat boleh lah. Ikhlas ni, ikhlas, ikhlas ni penting kali. Ya dah ada ikhlas, ya tak boleh pahala. Haa, tu nak ayat mudah-mudah. Ikhlas ni kalau padi tangga nak masuk isi. Nyo pun nak masuk isi. Kalau tak ada ikhlas, maka boleh. Buah hijau juga. Tapi, belah tengoklah, kering-kering. Tak ada sekebuk, maka boleh. Ha, tu nak ayat, tak ada. Kalau padi ke, cokeng, kerakau. Tak ada berat, tak ada. Tak masuk. Hapo. Ha, tu hapo, hapo. Tak ikhlas, ingat boleh. Gapo nak buat kebaik ke, kita kena ikhlas. Kerana mung, ya Allah. Ha, ingat boleh tu. Ha, tu gambarah. Lagi pula, orang Nabi dia tengok malam tu, tu gapo nama lagi. Banyak. Banyak. 7-8 karuh Nabi tengok. Malam tu dalam perjalanan Nabi. Selain daripada semaya dah, orang nak ajar kita di hari ni sebagai umat dia gapo nama. Ada orang ada hatuk kepala. Nabi tengok. Duk jalan syup. 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 Nabi tengok ramalah. Duk tepi batu. Batu, batu, batu apa. Duk hatuk kepala darah yang merah. Nabi tengok. Lepuk. Aduh. Adulah. 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 Tapi tak beradu. Kalau kita beradulah. Gua kepala kita. Nabi pelik. Lepuk. Adulah. 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 Ya, ya merah. Pecah. Nabi tanya, ya Jibril. Apa tu yang tunjuk tu gambar tu tu. Orang dah hatuk kepala tu. Gapo Jibril. Geno ya tak beradu Jibril. Ya sakit beradu ya Jibril weh. Gua kepala dia. Hatuk. Ya hatuk juga. Supaya kambing duduk belaga teh. Hunduk. Pop. Ah, lagu tu. Hunduk dengan batu. Hunduk siap. Pop. Pelanggar. Pelanggar dengan batu. La ilaha illallah. Nabi kata pelik sungguh. Nabi tanya Jibril. Ya Jibril. Apalah Tuhan gambar kat ku ni. Malening ni. Jibril pun royaklah Muhammad. Itulah umatmu ada segulungi umatmu. Dalam umatmu tu ada orang pesening. Gapo Jibril? Orang yang suka tangguh-tangguh dengan semaya. Orang tangguh semaya. Pak ada ke tak? Tak nak kecek dah. Kita tahu belakang dah. Haa, banyak. Banyak tangguh semaya ni. Bini kata kena wemung tak semaya lagi ke? Aku tengok gelak dah ni. Allah, dah ha memang pun. Haa, duk ustaz. Bini tanya pula. Bini kat tanya pula. Allah, tak semaya lagi cikmu. Cik tengok matahari di masalah tanah. Beratuk di masalah mana tak? Allah, dah ha. Memang kau tak kerti lah. Berapa rekaat? Empat rekaat aku cakap ustaz. Haa, no ayat tu. Tu lagi pun. Akhir-akhir dua rekaat duduk dalam asar, dua rekaat duduk dalam ngorik. Ha, ni orang suka tangguh-tangguh semaya tak boleh. Semaya ni tak boleh nak tangguh-tangguh nak ayat. Dia boleh orang sudah baik. Lepas semaya sunat dua rekaat, perauk lalu dah. Tu hak afdal nak ayat tu. Dah kan oleh hadis Nabi duduk royak tu. Di antara amalan yang dibalahkan syurga gapo nama. Ha, Nabi kata gapo nama? As-salatu ala waqtiha. Semaya di awal waktu. Kerana gapo boleh tak saya tangguh? Bima takutnya dia mati. Kerana mati sore ni tak ada tahu. Masuk dah tapi tak semaya lagi. Dia sudah pula tekak. Kalau semaya dah dia lepas dah. Dia tangguh-tangguh lah. Uzur rebuh jamai. Ada nak semaya. Kerok-kerok-kerok mata balik. Tak ada dah. Lekak kadi tu. Kedi tu lekat. Mana mu ni tinggal semaya dalam hidup mu ni. Kerana apa? Kerana masuk waktu dah mu tak semaya. Hingga siapa? Sehingga mu tercapai. Rebah tak ada nak semaya. Mati tak ada nak semaya. Kira satu waktu dah mu tinggal semaya. Tu. Bila tinggal semaya, ada kedi di dalam akhirat esok. Bokeh di dalam kubur tu ada kedi dah. Tu nak ayat tu. Kerana semaya ni besar sekali. Nak ayat dalam ciwi orang Islam ni, semua ni. Masa Nabi kau sahabat, kau tabi'in kau. Orang dulu-dulu kau, orang Islam. Siapa ke hari ni semaya nak ayat? Tak ada dah, hak putih besar sekali semaya.
Sebab tu Nabi kata semayang ni tiye ugamu. Tiye ugamu. Tak ada muka lain kata tiye. Padahal benda wajib banyak. Semayang wajib fardu ain. Puasa fardu ain. Haji fardu ain. Bagi orang kuasa tu. Ha tu nak ayat tu. Neh. Ha tu nak ayat tu. Benda banyak tapi geno ge ambil, ge ambil semayang waktu tiye. Kerana semayang mula-mula yang ada di dunia. Semayang ni mula-mula perkara yang ada di dunia. Hukum hak mula-mula sekali. Lagi pula Nabi naik ambil sendiri. Hak lain tak ada sebuah semayang. Tapi semayang ni nak ayat kata utama sekali. Sebab tu Nabi kata nak care kata orang Islam tak Islam tengok di semayang. Lambat bagi Islam orang semayang. Kita nak tahu kata orang tu Islam tak Islam tengok di semayang. Gini tak tengok di poso ke? Poso tak boleh kira. Poso tak boleh kira. Kadang-kadang dia baru pergi cabut gigi. Kita duduk belakang dia khat tui. Khat tui. Poso ke dia ni Islam? Tak, dia cabut gigi. Tapi kalau hak semayang, nenau Islam. Jadi Islam ni nak ayat tengok di semayang. Supaya tu juga ulama kata siapa dia tinggal semayang tak ada jalan. Dia ukur di semayang. Dia ukur di semayang. Sebab tu orang tinggal semayang kecek mudah-mudah neraka. Hati nak ayat mudah-mudah. Kalau kecek banyak, banyak sarohe banyak. Neraka. Neraka tak ada dah neraka. Tapi kalau kita duduk dalam rumah kita, anak kita ke natu kita ke. Kalau tak semayang royak dah, mu ahli neraka. Cik nak royak atau mu ni ahli neraka, mu tak boleh duduk dengan cik. Mu nak pergi sewa rumah syukur lah kalau tak semayang kau. Tu nak royak, jangan pego lah orang tak semayang dalam rumah kita. Ini kena ingat molek lah. Ya kadang-kadang orang kita ni deh, kita rajin. Allah tu laki dengan bini rajin lah, dah hitam. Tak ada orang bel tu pergi dah, gendah dah selaming tu. Kopi subuh kat bini pakai kanu rumah lagi dah. Putih-putih sepatu dah. Tiap subuh. Noyak terajing. Tapi kelik tengok rumah lah. Anak tiga beradik tak ada siapa di semayang. Tak karik. Jadi duk perah orang tak semayang lah rumah. Kadang-kadang anak mayat. Natu pula. Natu yang orang luar. Kau nikah dia tak tak berhidah. Kau nikah dia tak berhidah. Natu kita. Pak kita pun nak uyak nak kita berlaki je dapat. Tak ada tanya semaya tak semaya hari masuk kita. Ah ha, orang kita tak tanya semaya, tanya kerja ke apa. Orang masuk minta anak kita tak tanya. Duk kerja ke apa ni? Elik yatan ni. Ah ha, kita nak kerja tiwakan apa? Oh, tak apa lah pakai jadilah. Tak ide. Ah pakai jadi. Tak ada tanya semaya kedok ni. Cuba tanya semaya. Ha, hani no ayat pengukur orang Islam lagu tu. Ha, cuba tanya semaya tak semaya. Ha, tanya semaya kedak ni. Ha tu. Kalau tak semaya tanya orang kampung lah. Ataupun kita risik dulu. Setelah dia masuk minta anak kita dah kita berisik lah. Orang kampung tu tu. Tanya orang kau tu risik-risik. Eh dia ni semaya kedak we rapok lah kampung. Ha geno. Nak masuk minta anak kawin lah tu. Oh tu. Ah dia kata oh semaya dia. Rajin tak rajin mana tapi semaya lah. Ah tak ada duk kata rajin hangat tu dak bis semaya tak tinggal semaya tu. Tapi tak ada siapa kata wah oh, sebeh duk ngatik ke tepi sia tu dak. Ha tak apa dah. Duk bosak takutnya tak semaya. Dia tak semaya dia lekat. Dia lekat lah. Lama-lama dia jerakit anak dia pula. Dia kata, eh budak nanti kat kerah perut lah. Oh, semua ya. Weh, pak dia itu lagi tu juga. Ah, tu ni ya. Hak tu bakar arti kekal. Dia menurun, no ya tu. Haa, ah, ni ingat molek ni buku semaya ni. So, okay, tak semaya masuk neraka. Tu no ya mudah-mudah. Kerana tu hai dia kata lah kro'eh. Tu hai dia royak dalam kro'eh ni. Haa, ni kro'eh tu hai royak. Tu hai kata geno dalam kro'eh. Tuhan duk cerita malaikat tanya orang duk masuk neraka sakar. Ya ada satu neraka Tuhan buat. Tak bubuh orang lain, buah tak semaya berlaku. Orang duk letu orang tak semaya ya.
Orang tak puasa dak. Orang buat dosa lain tak asal itu. Dalam tu utuk orang tak sembahyang. Habis siapa dia nak cari waris tak sembahyang, pergi cari situ. Pergi cari situ. Neraka nama neraka sakar. Neraka sakar. Kalau kita masuk syurga lah. Masuk syurga lagi akan datang. Kalau masuk neraka juga siap kita. Kalau kita masuk syurga, kalau ada waris-waris yang malas sembahyang, kita tanya itu. Tanya malaikat, assalamualaikum. Ya pun waalaikumsalam. Mari mana? Mari gubi. Patut apa? Nak tengok waris hamba ni. Masuk neraka ni gedak. Ah nama apa waris mu? Toyak leh. Hagena nak masuk sini. Ya tak beri mana semaya kau duk gubi gitu. Dia mau suruh semaya nak gocoh dengan apa? Ah rakyat dia. Haa tu ke, kita tengok tu. Ya buka neraka tengok. Ah, dengan leh dia. Adalah. Adalah dosena. Tu nak azab. Tengok haa, kata ni leh. Hari tu. Hari tu nak sepak aku adik. Haa, aku nak yak dah. Ni orang tak semaya duduk neraka sakar. Duduk dalam neraka sakar. Tu hero yak leh kera sendiri. Masalah kakum fi sakar. Melekat tanya sebab apa puak demo ni ramai sangat masuk neraka sakar. Kenapa orang yang deru-deru bakal yang pulah-pulah masuk neraka sakar. Melekat pun tanya dah. Masalakakum fi sakar. Apalah demo duk berjalan yang berderu-deru masuk neraka sakar ni. Ha, dia tanya puak duk semayat. Puak-puak duk masuk dalam neraka sakar. Puak dia pun jawab. Kalu mana berkata mereka itu. Yang ni jawab. Waktu pun jawab. Lam naku minal musallin. Itu dalam Quran kata tu. Kalu lam naku minal musallin. Kami dulu tekah duk dah dunia. Lam naku minal musallin. Kami tak semaya. Yang ngaku sendiri, kau duduklah dunia, kami tak semayak. Inilah pasal kami masuk neraka. Ramah. Ha ni tengok hari ni. Ha tu nak royak kata, buku semayak. Maka Isra' Mi'raj ni, Nabi kita naik dia ambil semayak. Turun tu barulah wajib semayak. Tu mula-mula semayak ni. Kita ni mari ke dia dah. Ada belakon dah. Semaya pun ada. Poso pun ada. Haji pun ada. Zakat pun ada. Khairat pun ada. Ha, kita ni ada sepenuh dah. Kita hidup ni hak Islam sepenuh dah. Ni duk royak kata. Isra' Mi'raj tu tekah Islam mula-mula. Nabi kita baru duk ajak orang masuk Islam. Tu nak royak ipok kita pahal. Lagu ning lah Nabi kita berdakwah mula-mula. Ajak orang mengucap masuk Islam. 10 tahun duk peri-peri saja. 10 tahun Nabi dia ajak orang masuk Islam. Tak ada semaya bel, tak ada poso, tak ada gapo sekarang. 10 tahun. Bawa lepas 10 tahun itulah tahun yang ke-11 berlaku Isra' dan Mi'raj naik dah. Tuhai akal. Tapi Nabi tak tahu lagi mana tu. Dalam perjalanan ni Nabi tak tahu lagi. Turuk ya, turuk Jibril pergi. Duk tak belakang bawa syup. Syup duk bergantung tu darah. Pakai dari kita pergi Mekah kita tengok dah. Orang pergi Mekah. Dah, tengok Baitillah. Sebab duk telaga Baitillah. Tepi tu bukit saja. Dulu bukit, lah ni bangun ni pula. Bangun ni rurai. Rumah raja pun duk situ. Rurai pun duk situ. Allah, tinggi-tinggi belakang. Baitillah sebab duk cerang dia. Ha, tempat Nabi duduk tidur malam tu nak boleh terjar dengan borok. Situ. Dari tu pergi sana kita mikir, Nabi dah, Kerana kawasan tu Nabi. Aminah beranak tu pilih tu. Tempat makhluk-makhluk Nabi, makhluk Nabi panggil. Kalau kita pergi sana tanya, mana makhluk Nabi? Apa makhluk Nabi? Tempat Nabi beranak. Aminah beranak ke Nabi kita. Lah ni yang buat hal semut. Ia buat maktabah. Ia tak royak tempat Nabi beranak. Takut orang pakai duduk likung ambil tabaru. Duduk likung pakai ada gosok rumah tu pula. Kaya semua lah. Orang kita mudah.
Orang kita ni mudah nak ambil keberkatan tak mengaji mana. Khabar-khabar jadi syirik kita. Ha, sebab tu kita kena tengok juga. Nak ambil tabarruk, nak ambil gapo ni kena tengok molek, kena ngaji betul. Ha, tidak jadi porek sial lah. Porek sial tengok jatuh pisang tu baik kohumi, sembah. Ha, tengok nyo cabai tiga, sembah. Anak lembu kepala dua, sembah. Ha, tu kaya lagu tu. Ha, lagu tu siap sesak aku lagi tu. Ha, ingat molek. Ha, tu noyak. Moluk Nabi, moluk Nabi tempat Nabi berada. Kalau pergi Mekah tanya mana moluk Nabi. Ah, rumah tu tu. Orang buat rumah lah situ tu lah ni tu. Dulu tempat Aminah beranak ke Nabi kita. Ah, cahaya naik ke langit dulu situ tu. Dekat Madinah tu tapi luar sikit. Luar masjid sikit. Ha, tu nak ayak tu tempat. Tempat rumah Aminah dulu. Dengar tempat Aminah beranak ke Nabi kita dulu nak ayak tu. Jadi kita pergi sana boleh tengok habis. Tanah tu tempat Nabi kita duduk berjalan hidup dia. Ha, kerana dia beranak situ kecil-kecil lagi dah. Ha, tu boleh tengok mikir. Kita tengok tempat yang nusuk. Allahu Akbar. Tempat yang nusuk dengan Abu Bakar yang nak hijrah. Tinggilah bukit. Amba duduk mikir. Eh Nabi. Berkali duduk main kau tak bukit. Ya kena Nabi kita. Kita duduk cok di kereta bahan tengok dulu. Orang bersasar kelikin. Tengok tahan tak nampak. Kalau orang tekan abu tak nampak. Kita pun nampak tengok. Apa putih-putih nampak. Tak nampak. Ngongik-ngongik. Ha, orang. Sebesarning je. Orang naik ke tahan. Kena pakai masa dua je. Kena naik. Baba Zu naik dah. Eh, Baba Zu yang naik dah tu. Baba Zu yang naik di situ dah. Amba tak bisa naik sekali habuk. Tengok itu pada dah lemah. Nak naik geno. Tinggi. Gua hak Nabi nusuk dengan Abu Bakar. Hak malai dia tubik pada rumah dia tu. Tinggi ni ayat. Ha. Kita boleh buat mikir belakang. Nabi hidup dulu tak ada gapo sekarang. Gua padai, padai pasir sungguh. Bukit-bukit goleng tak ada pun kayu. Bukit batu dia hitam. Kita pasal tak kekurang duduk sini mati. Tak ada seminggu mati. Nak makan bergapo sini ni. Ning kada tempat suasana Nabi bawa agama. Situlah tempat kepudu agama mula-mula. Ha, cuba tengok tu heltok situ. Kalau rumah kita ni pucuk kayu banyak. Neh, pucuk kayu banyak. Lepas tu boleh tergeduh, duduk tengah tergeduh boleh pun kayu saja. Ada air pacu tu, air pacu ni. Ni tak ada apa nama matahari panah. Ha, kita boleh mikir belaka kata Nabi sini dah bawa agama mula-mula. Orang keliling-keliling tu semua tak kong belako. Nabi lah proses mula-mula ajak orang mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu nak ayat atau? Ha, tu nak ayat atau? Mula-mula. 10 tahun duk lagu tu. Duk hari pesan tu 10 tahun. Bawa tahunnya ke sebelah tu lah baru tu hai akak naik. Akak naik tu bawa nak turun. To have fardu semaya. Nabi duduk mana? Duduk di Arash. Nabi duduk situ to have perintah. Ya Muhammad. Aku perintah kepadamu semaya 50 waktu. Untukmu dan juga umat-umatmu. Di atas dirimu dan umat-umatmu. Fuak itu. Nabi pun turun. Lalu dah. Turun. Lalu turun. Turun. Turun tak ada kata gapo Nabi. Oh terik sungguh Nabi Muhammad. Tak ada mikir kata umat aku ni gerak gedok ni 50 ni. Namu tak semaya sore habuk hayal lah. Turun. Turun masuk sapalah langit yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim duduk langit yang ketujuh. Duduk nyana di Baitul Ma'mur. Duduk lebak Nabi Ibrahim. Nyana. Tepi dia tu budak-budak saja. Budak. Ramah budak. Nabi tanya ya Jibril, budak apa ramah ni? Budak saja. Jibril kata ning budak-budak hok mati kecil ahli syurga semua. Anak sia, anak topek, anak Melayu, anak keling, anak kabu, anak Amerika, duduk situ belako. Hok mati belum akhir balik, ahli syurga. Ha ni noyak. Ramah. Ibrahim pun tanya, Muhammad nak kelih dah?
Nak tunggu Nabi Muhammad, ya winjan tu winjan. Bukan tua cing dah, roh dia. Roh kita semua kita ni. Semua kita ni dah kita baikkan lagu tu roh kita. Hidup dalam jiwa kita lah ni. Ni kita tak ada ubik roh ni kerana kita dah hidup. Roh duduk dalam ni semua. Roh duduk dalam belakang kita ni. Pak Peseng mana? Roh. Ha, jangan tanya Peseng dah. Tak ada siapa dia tahu roh. Roh ni tak ada siapa dia tahu. Nak royak tak leh. Peseng mana? Cabut sepuluh dengan ketah cik itu ke gini. Kita tahu kata jeliga dari tubuh badan kita. Hari kita mati, pak dia tu beh tu. Malikil maut dia cabut roh tu. Cabut roh dan ini. Lepas tu buah roh tu beh, kita tak terasa apa dah. Mati kakung semua tak bisa dah. Tubuh lah kuning tapi tak hakik lah. Siapa dia nak godel, siapa dia nak hiris, siapa dia nak cicat, tak ada apa dah. Karena roh tak ada. Kita sakit hari ni kerana roh ada. Orang tapa kita, orang taki kita, orang kuti kita, semua tu sakit kerana ada roh. Ha tu. Pandang royak aku mana roh? Tak leh royak. Tak leh royak roh. Satu kali orang tanya Nabi kita. Kau Nabi kita dah hidup dulu. Sobat-sobat tanya Nabi kita. Yas'alunaka 'anir ruh. Ada orang tanya mung Muhammad tentang roh. Roh ni pasal mana? Ah, Nabi duduk dia. Nabi nak jawab tak leh. Maka Jibril turun mai royak ke Nabi kita. Jibril mai tolong royak ke Nabi kita. Orang tanya tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Orang tanya tentang roh. Jibril mai royak Nabi. Qulir ruhu min amri rabbi. Qul, katalah Muhammad, menjawab pada orang itu. Ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu kerjaan Tuhan, bukan kerjaan aku. Nabi royak atau kerjaan Tuhan, aku tak tahu. Tuhan lah tahu ya roh macam mana. Ha, ni nak royak terroh. Maka dia kita mati, roh kita tu. Hidup kena azab, kena nikmat roh kita. Badai hancur makan cacing dah. Badai hancur duduk di kubur tu dah. Roh kita duduk nikmat duduk apa tu. Kalau duduk kena godai pun roh kita. Duduk beradu pun roh kita. Adullah, 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 adullah. Ha tu. Nung kita bakit pada masa nu. Kita bakit tu barulah masuk roh dalam badai kita. Masuk semula ni duduk kubur ni. Hidup lagu ni pula. Kita dengan roh dengan badai gini pula. Akan masuk neraka setokor ini dah. Bukan masuk roh saja dah. Masuk sekali dengan badai-badai. Sekali dengan podi-podi ini dah akan masuknya. Serga pun masuk dengan podi ini. Neraka pun masuk dengan podi ini lah. Hanya tekah mati yang cabut roh. Kalau mudah-mudahan tak cabut injin. Kalau kereta cabut injin tak podi suku. Pianung barulah pelekat semula pula. Haning kita nak oyak kata. Haa tu nak oyak kata. Itulah Nabi kita berdakwah mula-mula tu. Sebab tu orang tinggal semayan ni neraka. Tu Tuhan royak nah dalam Kroasia dah. Tapi nak royak kata dalam semua hukum ni semayan hal besar sekali. Lepas kita tengok semayan pula, kita padu semayan pula. Nak buat kita nampak semayan boleh beradu tak kita? Tak boleh. Jadi bisa? Tak boleh. Kena bajak, talih. Demi semut, talih. Berok cak, talih. Talih belakang tinggal semaya. Tak ada hak boleh. Duk lemah sakit hospital, air garam yang menoneng, kena semaya. Tu yang kira semaya. Pada ambil semaya mana, talih tepuk air, ambil tayamu. Oh, tayamu pun talih juga. Ha, semaya saja. Masuk ke band lagi, band lah. Semaya, talih buat apa pun. Hati duk ingat ni. Maya cik, cik, maya cik. Okey, baik dah cik. Maya apa, ya ni, ni. Zohor cik masuk dah. Niat renuh, Zohor tak ingat ni. Ya, kita buat ya. Saja ku semaya fardu Zohor, parka'at, tunai kerana Allah Ta'ala. Ya pun niat. Maya cik. Maya ke mana ni? Maya dengan hati cik. Tak maya dengan mata cik. Allahu Akbar. Leklah dia. Ha, mata dia celak. Kerana diri ke? Ha, baca. Baca. Baca tak agak cik. Baca tak agak ni. Baca lah hati.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ha, katuk sikit mata tu, rokok. Pada tak? Allah sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud jam mata. Hatu semayang dengan mata. Su tak ada arah semayang dengan hati. Semayang dengan hati. Jadi semayang ni kesimpulan tak boleh tinggal gena-gena. Kena semayang lima waktu sehari semalam. Ambil di hari tu sampai hari ni. Ha, tu semayang tak ada. Kata semayang kena qada. Dan segar kena qada. Tapi kena semayang. Pak kalau tak semayang tak boleh. Pak kita semayang dengan mulut, semayang dengan mata ni tak apa. Pas semayang tak ada ambil semayang, tak apa. Nak kena lagi dah, tapi kena semayang. Kalau gi segar kena buat semula, kena qada. Kalau tak segar, kalau mati dengan lagu tu, Tuhan tak kira dah. Tuhan apai kalau mu jaga semayang. Mu tak tinggal semayang. Ha ni, tu semayang. Pak kalau poso, poso. Poso, poso. Poso Allah setahun sekali. Padahal wajib juga. Tengok beza poso dengan semayah. Tengok poso dengan semayah. Semayah kena semayah semua. Lima waktu. Lima, 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 lima. Allah. Poso setahun sekali. Pas kali sakit, tak kena poso. Kalau pergi jalan jauh, pergi bakar, tak kena poso. Tengok, ya poso. Padahal wajib juga. Poso wajib, poso semayah. Tapi nak ayat tu dek usul, tak apa, tak poso pun. Hanya tengok tu. Tengok apa? Tengok demu habis usul dah lepas bulan Ramadan, mu kena qada. Pak kalau mati dalam usul, tak kena qada dah. Tuhan ampai, tengok. Gena-gena kita mengaji. Duk ngaji. Tak apa. Hok sengaja ngaju no ya. Hok sengaja. Duk relax tak ada agak apa tu. Tu. Hatu no ya. Bezo semaya dengan poso lagu tu. Poso setahun sekali, sebulan ya. Lepas tu kalau uzur tak apa, tak poso pun. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu itu ada sakit di bulan Ramadan aw ala safarin ataupun ada bersapi jalan jauh. Jalan jauh, jalan mubah, jalan ahruf. Boleh mu tak puasa. Tapi fa iddatum min ayyamin ukhra. Mu kena ganti hari lain. Nak oyak sama-sama wajib tapi beza. Haji wajib tak? Wajib bagi kuasa. Tapi sekali dalam umur ya. Sekali ya dalam umur. Wak sekali cukup dah. Tu nak ayat haji. Padahal wajib juga. Tapi semayang ni dah. Limo, 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 limo. Oh. Siapa hari mati limo. Hani nak ayat tu semayang ni kuat sekali. Sabit siapa dia tinggal semayang? Neraka. Tu tak ada engkau lain dah. Siapa dia tinggal semayang? Neraka. Ingat molek. Tapi kita tak habis lagi kita pakat kodoh, kodoh, kodoh kita ni. Pakat kodoh. Pakat kodoh. Kita mazhab Syafi'i wajib kodoh. Nya kira mazhab lain. Nya kira mazhab lain. Syafi'i lagi tak kodoh, tak hilang. Cuma bayar hotel lah. Kita lekat hotel. Lepas tu lepas masuk dah lah, tak nak bayar hotel. Lepas tak apalah. Tak bayar pun tak apalah. Tak boleh Syafi'i kena bayar. Lagi tak bayar ada lekat situ. Tapi wajib qada mazhab Syafi'i. Ada mazhab tengah-tengah mazhab tu dak dah. Pakai minta apung tu, ya Allah apunlah dosa aku aku tak semayang sembahyang dulu tu. Ha ya lagu tu. Kita Syafi'i nak ya ada kena qada semayang. Qada. Ha ni dekat nak puasa ni jadi elu. Mai tak terawih boleh dak apa ya, kita ada qada lagi. Tang belakang kapok. Ha qada learning ni lah. Mula poso kita nak terawih dah. Itu nak ayat kata. Nah, kalau turut-turut itu tak alih lah. Tak alih kita nak mayat terawih tak alih. Sunat tak alih lah. Bukan terawih saja dah. Sunat tak alih.
Bukan sunat mun makan nasi lagi haram. Tidak. Mun lagi motong lagi haram tahbih qada. Kena qada dulu. Ah, bukan sunat saja dak. Kerana ia wajib kena qada, kena bayar. Pak kita pergi luar semayang, pergi kedai kopi, dua ada luar kecek ngobok jambu haram belaka tu. Tu ada qada lagi duk main ke bok jambu. Tak leh. Masa tu kutuk guna qada. Tu nak ayat tu. Ah, kena qada nak ayat tu. Kena segera qada. Wei habis belum dah mati. Ha, takut tinggal. Hani nak ayat tu Isra' dan Mi'raj ni besar sekali. Tu nak ayat tu. Maka di dalam keadaan Isra' Mi'raj Nabi saat ni tu, gambaran yang banyak untuk kita ni beki diri. Untuk kita beki diri. Di antaranya orang ning saat ni Nabi tengok pada malam tunya orang tino duk berjerit. Orang tino duk berjerit. Adullah Nabi tengok. Allah, Nabi tengok besi tajam duk cocok di kopek dia. Besi tajam duk cocok di susu dia. Duk nonain, duk gatung. Nabi tengok, "Loh, darah tetik tak. Minta tolong." Nabi tanya, "Ya Jibril, apa orang tino ni?" "Apa Jibril orang tino ni gapo nama ni?" Maka Jibril pun royak. Inilah Muhammad. Tuhan tunjuk umatmu lagi ke datang. Umatmu lagi ke datang ya Muhammad. Itu pun tanya, "Umatku lagu mana ya Jibril?" "Orang ni ya Jibril." Nabi pun royaklah. "Orang ni aku tengoknya. Orang tino ni aku tengoknya." Nabi tanya Jibril kata, "Ninglah Tuhan royak padamu orang tino ni yang melakukan zina." Orang tino yang melakukan zina. Ha tu. Tok laki ada dah tetapi dia masih duk selikuh dengan jantan lain. Tengok. Ha ni gambaran ni nak bekiri tu. Jadi orang tino ada tok laki dah kita main dengan jantan lain. Jatai tak kira lah jatai bujek kau, jatai anak dara, anak teruna kau. Tidak. Tuk laki ada dah giduk main dengan jatai lain. Ni apa panggil orang tino yang melakukan zina. Di akhirat esok tu akan gatung di dalam neraka. Gatung dengan apa? Besi tajam duk catuk di kopek dua belah tu. Duk nonain. Ha, supaya kita gatung sekerak. Supaya kita gatung pisang. Jadi adullah. Ha, tengok tu. Hani nak ayat tergambar dalam perjalanan Rasulullah. Ha tu walaupun semayeh nak royak dalam Isra Mikraj, tapi sebalik tu banyak lagi gambar. Ha tu. Nah. Ha tu. Dia cocok di buah dada dia dengan besi tajam, digantung ke atas seperti menggantung daging. Ni gambar ni perempuan yang melakukan perbuatan jahat zina sedangkan ia sudah punya mempunyai suami. Ia ada lelaki dah. Ha ni orang tino. Ni orang tino hadut tidur dengan jatah. Ia ada dah duk tidur dengan jatah. Tengok Tuhan tunjuk noyak tu. Ha tu. Ada pun orang jatah duk makan daging mentah, daging busuk. Tu. Tuhan tunjuk juga wala tu. Nabi tengok dua kawah. Sekawah tu duk tak bara. Duk tak api, duk gelok gelok daging. Lokoh dah tulang. Lokoh dah tulang tu daging ditulang lokoh dah pahu dah. Tak ada siapa dia makan. Makan tak lama, tak berubuk. Tak berubuk. Ada pun sekawah lain. Lah. Dutok tak pasi. Dutok tak pasi, tak ada tak api dah. Isi daging penuh juga. Kuah ada biru dah air tu. Agak apa ni, lalat hijau penuh. Busuk tapi lah pakak likung tak nampak kawah-kawah. Berehi pakak nak makan daging busuk. Duk bubuk ambil stokok kikir kerak. Allah dia tu pula aku tek-kutek-kutek. Allah Alhamdulillah. Hak tu pun gak-gak kerak. Muna tek-tek. Pakak duk gilis stokok tu berapa orang. Okay? Ramalah. Nabi pelik. Hak masak tak ada duk makan. Duk makan hak busuk. Nabi tanya Jibril, apa Jibril itu? Gino orang lagu tu.
Hak masuk ada tak suruh akal. Jibril kata umatmu tu Muhammad. Umatku lagu mana ya Jibril? Umatmu dia suka berzina. Dia suka berzina, orang jatuh suka berzina. Bining ada dah mengharap ukek. Ha tidak. Bining ada dah tapi ada ada lagi dek seling tina bilik. Ha hani noyan. Tengok benda hendak berlaku di hari ini tu hero tunjuk berlaku dah. Kita tak reti, kita tak mengaji ya. Dan mengaji ya ada berlaku dah. Boleh tahu berlaku dah. Ha duk kacik makan daging mentah lah. Maksud daging mentah tu nak ayat tu orang tino duduk tidur dengan tino hak bilik. Pelacu kita panggil supeni. Tak ada kira dah. Supeni dan supeni pun bukan bining dia. Duduk tidur dengan bukan bining dia. Hak daging masak ni bining dia. Tapi dia tak makan mana bining dia. Dia duduk makan daging mentah tu, duduk ikut golok. Duduk ikut hajai. Ha, ingat molek lah ni. Jadi tu heroyak siap dah kita duk buat hari ni. Hani kada eh nak ayat tu banyak-banyak. Ha tu. Ada setengah Nabi tengok dalam perjalanan ni yang gapo namo. Orang duk kekar muka. Kuku dia ni tajam dengan kuku temaga. Tajam kuku ni. Gerak. Habis pas dada. Habis pas ke dada nyok kerak. Nyok kekar. Muka ni cari darah punya merah. Siapa dada gerak. Habis pas ke dada. Nyok heret dengan kuku dia ni. Duk beradu belah-belah. Tapi tak beradu. Nabi tengok lu tak kena dah tuan darah. Darah merah. Ha, kuku tajam gerak. Siapa kau dada ni? Maka Nabi tanya ya Jibril. Ya Jibril, apalah orang tu saat ni tu? Ha, tu. Duk cakarkan muka dia dan dada dia sendiri dengan kuku yang panjang daripada temaga hingga cari kulitnya dan keluar darah. Maka Jibril kata itulah Muhammad, gambare orang yang suka mengupak dan bicara ke aib orang. Ha tu, ke aib orang lain hingga menjatuhkan maruah dan nama baik orang itu. Ning orang panggil orang suka duk berjajah hak orang. Duk mengupak hak orang, duk kecek duk buka ke aib orang. Sehingga jatuh nama molek dia mampu baik dia habis jatuh. Wak di dia ni cak ni dah heret. Ha ni nak ayat ni. Tidak orang duk buka duk pepai benda orang. Ha tak leh dalam Islam ni. Nah tak leh dalam Islam jangan. Boleh seteru kita gapo tak leh waktu baik. Ha jangan duk royak ke aib pai orang nak tak leh. Siapa dia duk mengupak royak ke aib pai orang sehingga jatuh nama baik dia, ininglah dalam neraka esok. Duk kekal muka dengan dada dia. Ah, ha, kita banyak hok ni menyakit ni banyak sekali ni. Hok ni gak lama satu dah sangkung kita. Dalam kampung duk andak rek-rek. Ah, duk di lam dak rek-rek. Royak dalam kampung banyak hok kita. Dah tahu sikit gak Allah, cepatlah lebih ada tes radio kita. Ha, deh. Dia tahu pak jangan dia gitu. Sabik kita dia ada benda tak molek jangan dia jajah. Kalau anak kita kecek lari, hei, dia nak kecek hak orang ni, dia. Tak baik. Kau dengar tu lelaki kita, kita bini. Hei, wemu dia nak kecek hak orang tu. Ha, tegah dah kita. Kalau lah we dia saat ni tengok bini dia nak kecek. Allah, mek mung kau sukalah kau yak hak orang kau. Dari mari mah dia mula perik-perik mata tu goyak hak orang dah tahu. Ha, tu lelaki balik okey. Kena lari. Dia tak boleh goni Allah. Tertengok dah. Tak itu eh. Cik tu dah kecek koko. Cuik-cuik. Tapat-tapat dia lah tu. Haa. Dia kecek hak orang tu. Tak boleh jangan. Haa. Dah. Jangan lah. Kadang-kadang dia royak. Anak dia tu lah. Haa. Ya no. Duk ngaji kot tahan. Klik tu. Perusahaan 3 bulan. Dah. Haa. Dia royak. Perusahaan 3 bulan. Tu klik-klik nak beranak datuk. Tak tahu jatuh mana. Tak tahu lah isang kau kena. Demo ni teruk lah kau pun iya.
Dia bakar lagi. Aku dia tahu ni, mu tak tahu. Aku tahu belakar lah buat ni. Haa, dia dah jalan lah. Suara berbunyi tu. Haa, cik tu. Haa, dengar ayat tu. Haa, ni mana jangan. Ingat molek deh. Ingat molek. Haa, orang jangan. Kena stop jangan. Tengok Islam dia lari. Tengok goyak ke Nabi kita. Nampak Nabi kita molek tu. Haa, ni. Goyak ke Nabi kita. Jadi hukum kita orang umat. Haa, ni nak ayat atau peristiwa Isra Mikraj. Bukan sekarang. Haa, ni nak beki kita ni. Sebab tu tiap-tiap tahun kita kecek detek Isra dan Mikraj. Kerana isi dia tu pedah banyak. Untuk nak jadi pengajaran bagi kita nak wakma, nak ubahkan sikap hidup kita. Perangai-perangai tak molek, waktu baik. Perangai-perangai tak molek, waktu baik. Jangan duk guna dalam hidup kita benda tu. Kerana benda tu Nabi royak dah. Nabi tengok dah. Supaya itulah Nabi kita tengok di Malik Isra Mikraj neraka. Nabi kita tengok di Malik Isra Mikraj tu neraka. You get habis. Tengok Nabi kita. Kita dengar ngaji yang tahu surga neraka. Nabi jijak dalam neraka oleh surga. Nabi masuk ke dalam neraka. Nabi terkejut dengar suara api, takut dah. Dengar suara api nyala tu takut dah. Kup, 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 kup. Aduh. Kita tengok rumah terbakar tu. Kena lindik-dik dah kita. Dah peleng mari sembuh-sembuh tak baru dah. Tu nak ayat kata. Dalam neraka tu kup, kup, kup. Nabi masuk style. Nabi masuk aku, Nabi kata aku pergi tengok-tengoklah neraka tu. Ramalah orang kena bakar. Duk tepik, duk jerit, tak ada so pun duk ngilah, tak ada. Duk lain neraka tak ada bunyi suara ha 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 ha, tak ada. Duk bunyi adullah, adullah, adullah sakit we, sakit tolong, tolong. Tak sedar, perik dah, tobat bu, tak sedar. Lagu tu lah duk dengar serata. Berjuta-juta orang. Okay. Nabi kata banyak sekali orang tino lah banyak masuk neraka sekali. Masuk neraka. Ingat molek lah apa kita orang tino. Orang tino kena perak banyak. Orang tino perangai orang tino kena perak banyak. Satu benda saat ni benda kecek hak orang so. Yang kedua perasok orang tino ni. Nah, perasok orang tino nak ayak tu. Kena perak banyak. Perak banyak. Kena perak. Kadang-kadang orang royak orang lain, dia tak boleh dah. Orang royak orang lain, dia tak boleh dah. Mudah. Royak tu. Orang tino royak. Tak ada. Mudah. Tu royak. Dan dia gerai, dia tak ada dah. Tak ada nak sabar dah. Perang. Waktu tu banyak pemurah-murah tu. Tak ada nak berik dah. Ngamik dia lagi, dia lawa. Kadang-kadang. Sama badu ngamik dia tu. Mek dia tak tahu mana cerai. Mek tahu kat mana-mana, mek orang tua dah. Kita tahu lah kita ni, aloh, tak pergi mek lagu tu mau, tak mati lah mek. Nak dia duduk tanah tu. Dia cukup ingat lawan mek dia. Tengoknya dia coba tak boleh, tak ingat dah. Orang tu tangis lah, gitu lawan orang tua ni. Dia pun tak ajak orang tua, kita tak boleh, kita orang tua tu. Kita siap dah lah. Dia mabuk darah lah. Ni ayat tu, banyak. Apa tu lelaki dia, ayat tu nak bini dua, ha, tu. Ada gapo dah. Ketago guru nak ibu mulut dia nyi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 n dah. Sudah lagi royak gapo tak kenal aku tu. Kami-kaminya senjah bulu-bulunya hamak dia beli cing. Nyetakih bih tu begitu. Bata-bata beli cing lemak-lemak ni buah tahu dia beli cing tabu tu ya belana. Royak tu. Tak leh sobar dah. Tak leh sobar dah dia tak leh dah. Orang gi sekak tak leh dah. Tu perangai dia tak leh. Perasaan dia kuat. Ni tak kira dah. Ada mengucap dah. Aku khabar. Bukan setan aku. Khabar dia. Tapi pergi tiga tak lekat. Tu. Hani nak ayat tu. Sebab tu lah. Kita kena perak banyak. Kita ni banyak. Nafsu kita lebih pada ilmu lagi. Kuat nafsu lagi dengan ilmu. Sabit kedebe kita dengan Tuhan. Tuhan suruh buat tak buat. Kita tengok. Tu kata semaya, dia lah nasuk sego tak ya? Yeah. Nasuk sego free. Jangan mak sego tu chair dia buat. Tengok, orang kita royak. Tak hira. Kata tak leh lah curi. Sana royak. Ya butin nusuk tu. Tak hira.
Mana kita takut hali tak takut. Malaikat tu hati tunjuk selalu ha tahu. Bocuri pak ubah teng. Dah apa apa ha lain. Atau sakit perut. Atau patah kaki ha tak apa. Kalau mana duk curi tu hewak jadi buat jadi sehat tak ada sakit ke apa ha dia curi tak bergaduh. Tak takut tu ha. Malaikat curi tu hati tengah litapan. Seko. Bocuri pan tadi litah. Cik. Ha, tak apa. Ni tak. Curi pan kau gemuk. Bocuri kau gemuk. Kau curi kau miyuk. Kau curi kau lu. Sehat. Lagi sejik ni tak. Kau rajin sejik kau kuru. Kau rajin ke sejik kau batuk. Kau rajin ke sejik kau lelah. Kau lelah. Kena wajib. Agak asyik tak lalu. Kau rajin sejik. Demi semua hak sejik. Hak curi lah gemuk. Hujan cerit-ceritnya tu kacau curi lagi dia. Tak demi hujan pun. Tengok tu hewan. Tak takut tu hewan. Hani orang kita nak ayat tu. Allah. Ayat tu. Hani gambarai hak tu hewan tunjuk ke Nabi kita. Inilah apa panggil peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ha tu. Jadi nak ayat kita kata semaya hak mula-mula. Lepas tu baru mari poso yang kedua. Tikah dengan poso ni lebih kurang dekat-dekat dengan 5 tahun. Ha, dekat-dekat dengan 5 tahun. Ha, tu. Kita kecil muda-muda kat 5 tahun lah. Semaya 5 tahun baru mari poso. Haji dah lagi. Bagi saka dah lagi. Harai arak dah lagi. Arak tak ada harai lagi, duk minum lagi. Semaya pun duk minum. Semaya pun duduk minum arak. Arak ni semaya pun duduk minum lagi. Tuan dah semaya duduk minum arak. Sebab kita learning lah semaya rokok daun. Ha, bawa rokok daun. Mana bakar demo. Demo ni bakar apa ni? Bakar lego ke? Bakar darat. Ah, kita bakar nu. Apa? Ah, kaya sekali tu. Hok sekali apa? Ah, hok sekali 7,000 dah. Ah, tu. Kau makan pak tu musingnya dah tu. Isak pak keruk musingnya. Oh, kaya sekali tu. Ah, dia buat tu. Dia buat tu dah. Kerana ayat kau arak tu tak harap lagi. Tu nak ayat mula-mula Islam. Semaya-semaya dah tak duduk minum arak. Sudah semaya lah. Bukan atas semaya minum arak belah-belah tu. Dah. Sudah semaya. Minum arak. Kau. Tunggu isa. Tunggu semaya isa. Haa. Kena eh. Esak dah. Gitu lah. Baca di kita esok tu nanti mabuk lah. Nah, kalau learning lagu tu lah. Semaya-semaya dah tapi duk minum arak lagi. Berjudi duk berjudi lagi. Zina duk zina lagi. Ayat tu turun ke dia ke dia. Nak boleh kata zina, nak boleh kata tak minum arak tu. Nak ayat tu. Nak ayat mula-mula hukum Islam ada dunia semaya. Lepas tu semaya pula Nabi naik ambil. Wak turun mari. Siapa langit ia kena tu jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Musa lah tanyanya. Halagi pun Musa tanya dah. Muhammad tu hai panggil mu naik ni nak uig apa. Nabi pun royak tak tahu Musa. Aku tak tahu. Aku turun ya. Bawa halau turun tanya lah. Muhammad mu nak turun dah. Ya nak turun dah Musa. Tu hai uig apa kemung. Nak kelik dah. Tu hai wismaya. Banyak mana Muhammad? 50 waktu. Hei! Kejut dia. 50. Hei Muhammad weh. Ha, tak agak Muhammad. Umat mu kecil-kecil. Aku tahulah umat akhir zaman ni kecil-kecil. Tengok buat kita kecil je ni. Apa orang yang besar-besar ni? Malah kecil-kecil je. Ha, tu nak ayat aku haluh. Mu minta dah minta tu. Percaya aku dah tak agak. Umat mu tak boleh semayah Muhammad 50 waktu nak semayah again. No. Tu Nabi Musa kecil Nabi kita tu. Tu Nabi dan haik pula. Naik anak tangga syup. Sampai ke arah. Minta ya Allah. Aku nak minta kurel lah ya Allah. Umatku tak kuasa nak semayah 50 ni ya Allah. Tu dia pun kata 45 Muhammad. Turun lalu dah. Turun mari tu Musa pula. Musa tertinggalnya anda pergi Muhammad.
45. Hei, naik lagi. Naik pula. Naik pula, royak pula. Tuhan kata 40 Muhammad. Turun pula. Temu dengan Musa pula tanya 40. Hei, tak agak. Naik gila, naik gila. Duk ulas saja. Tengok. Mujo temu dengan Musa. Kata temu dengan Musa. Ayallah kita. Oi, ayallah. Kalau Cina kata ayallah. Tu nak ayat kata. Musa dah kecil Nabi kita. Sapa lima tu Musa suruh naik straight lagi. Lima dah. Nabi turun mari. Musa tanya berapa lagi Muhammad? Lima. Aku berasa naik kali lagi Muhammad. Berasa tak rok Muhammad lima pun ni. Tapi Nabi kita tak gamuk dah. Tak gamuk no ayat tu. Naik mitok siapa Allah. Nak tawar lagi lima. Hak lima puluh siapa lima nak tawar lagi. Tak kata ke Nabi Muhammad lah malu dah. Nya tawar banyak sungguh. Allah, kalau orang beli pun tak tawar banyak tu. Adakah orang beli tawar banyak tu? Berapa makcik ni dalam neka ni? 50 kub. Tak boleh 5 kub makcik. Makcik tu kan nak kutang dengan neka ni ke? Tak nya tawar dah kamu. Kalau kata 25 kub tu nak sabar. Ni 5 kub nak tawar lagi. Allahu Akbar. Mu ambil saja ha. Ha dah ya. Nabi Musa suruh naik lagi. Oh, kalau Nabi kita turun Nabi Musa naik sekali lagi tinggal dua. Apa dua setinggal dua? Ngorik dengan subuh. Ngorik 3 rakaat, subuh 2 rakaat, jadi 5 rakaat ya. Karena ngorik ni dia nak nyambut malam. Subuh nak nyambut siang hari. Ha, duk berasa lah. Isya tak ada, Zuhur tak ada, Asar tak ada. Tapi Nabi kita malu dah turun dengan 5 tu. Tapi walaupun turun 5, pahala Tuhan wi tetap hak 50. Tengok Tuhan sangat amat pemurah. Kita semaya 5 ya, tapi pahala supaya dengan 50 dah. Allahu Akbar mujunya. Ha. Jadi luk-luk tu luk buat ya. Pahala tak ada luk dah. Tengok kemuliaan Nabi Muhammad. Tu kemuliaan Nabi Muhammad. Ha, tu nak ayat tu. Sabik tu semaya tak leh dah. Semaya tak leh nak uap dah. Uzur pun kena semaya. Tu lah ya. Ya we boleh gapo ya semaya? Jamuk dengan kosa. Banyak tu ya. Nak tinggal terus tak leh. Hanya kalau sapi boleh jamuk, boleh kosa. Hak par kaak boleh wak dua. Nak tak semaya langsung tak leh. Nak tinggal selalu tak leh. Kalau hak dua waktu boleh jamuk. Ngorik dengan isya semaya satu waktu ya. Hari isya mari semaya lagi ngorik. Ataupun nak ambil ngorik ke semaya lagi isya boleh. Tu ya tu hewinya. Nak tinggal tak leh. Poso tak apa. Poso berbalu poso. Wajib poso. Tapi dep sapi tak apa tak poso pun. Bahkan boleh pahala pula kalau kita buka. Kita nak pergi hajai duduk rumah. Boleh poso. Ha, naik kereta pi tanya mah. Bawa nasi lalu dah. Kereta golok ramak mari puak. Tes sos itu. Tes saya tanya mah boleh poso puak. Piah ke tak kepala. Okey, aku tu pi duduk tengok. Melatan ni. Punuh hayah sungguh. Geno ke nasi gula poso ni tu haji dah. Dia tak ngaji. Kalau orang ngaji dia tu. Nak pergi mana wak cik? Nak pergi hajai pak anak lah. Dia duduk ngaji . Boleh poso ni wagi-wagi barang dia lah. Tak ada klik tak. Selamat cik dia. Atau orang ngaji. Dia tahu dah tu. Dia duduk makan nasi tu. Dia nak sapi dah tu. Mari dia tu lebar tiru. Dia nak kata begitulah. Punah ye sungguh nak rendayu. Ye waso ye warok dah dia tak reti. Kenapa dia ni wak punah pak puk sungguh. Pakai kepiah je makan nasi boleh boso. Ye malu kau ke? Ha, pada hari ni nak sapi, kenapa he? Dia nak sapi tak apa. Sunat buka boso. Mun kacai duk boso, lebih baik mu tak boso boleh pahala. Tapi mu nak boso pun boleh.
Tapi buka puasa tu nak ayat tak boleh pahala. Pada buat apa lagi? Kenyir lagi pahala ni. Apa nanti kodon tu lah. Ya tu hai buka ukat. Tu nak ayat buka ukat. Ini nak ayat tu hukum hakir. Sebab itulah nak ayat kata. Kita ni. Hak besar sekali. Semayah lah. Itulah saya panggil. Israq dan Mi'raj kita ni. Banyak nak ayat tu. Nah, babo lu budak royak dah benda ni ni. Tapi ambo tambah hari ni pasal munasabah ada lagi bulan Rajabnya tu ya. Tu banyak lagi. Peristiwa serak ni nak beki diri kita banyak ya tu. Tu. Panak royak so lagi nya gapo nama? Nabi dekat-dekat nak sampai Baitul Maqdis jumpa ngak retino janguk. Allah janguklah nak tepi jalan. Muhammad. Halo, ha beradu, ha setak. Hello, orang nak tanya tu kan Muhammad ada soalan masalah ni Muhammad. Allah kecil lembut yo. Putih. Kalau ambo beradu dah. Kalau ambo beradu dah. Pas tu dia selok panggil. Panggil baju saya nak serah putih semua. Seksi. Jongok. Dia panggil Nabi kita. Jibril kata jangan beradu Muhammad. Jangan beradu, jangan beradu. Lalu Muhammad. Dia panggil. Lemuk yo. Muhammad beradu. Ha Muhammad. Halo nak tanya sikit soalan ni Muhammad. Ada masalah nak tanya ni Muhammad beradu hastak. Nabi kita pusyuk. Pusyuk. Nabi tanya ya Jibril. Apa retino janguk tu? Apa retino janguk tu? Maka Jibril kata. Itulah Muhammad dunia. Tu rupa dunia. Tu rupa dunia tunjuk ke Nabi kita malam tu. Orang tino janguk. Sabi orang gila sangat ke dunia. Orang gila tak ke dunia. Akhirat tak ada siapa dia gila. Ada orang gila mengatik kita. Tak ada. Dunia nak yak tu dunia suti ni orang tukar habis. Tu nak yak dunia. Kalau Nabi tengok tu hai tunjuk gambar dunia ni orang tino janguk. Orang tino janguk. Pasal apa dia tak gila dunia? Semua gila berlaku dunia. Ni nak ayat kata dunia ni apa panggil? Iaitu comel. Orang ingin berlaku dunia. Tak ada kira buku lain. Kebun ke, kereta baru ke, rumah besar ke. Dunia semata-mata dunia. Semua orang tu gila dunia sampai tak cari akhirat. Tak cari akhirat. Yang ni tak padu semaya bel. Gaduh dengan dunia. Mati dengan keadaan dunia. Ayat tu. Hani nak ayat tu terlupa diri-diri. Hani nak ayat tu. Sebab itulah dunia ni. Jangan. Kalau kita tak faham dunia ni kak. Mati dalam dunia. Pergi bila tu? Pergi sesah dalam kubur esok. Bawa siapa dalam kubur esok kak. Sesah. Habis-habis sesah. Sesah apa tu? Kerana gila dunia terlajak. Hani nak ayat. Sabit tu Nabi pergi tengok di dalam neraka. Nabi kita tengok dalam syurga. Nabi kita tengok dalam syurga malam tu. Lepas tu bila neraka kita tengok syurga pula. Nabi kata dalam syurga orang sesak banyak sekali masuk syurga. Orang sesak masuk syurga banyak Nabi kata. Cuba tengok. Orang kaya ada jari-jari. Kaya ada jari. Kenapa? Kaya sana. Kaya tak tipu di dunia tak apa. Yang ni kaya tapi akhirat banyak. Yang ni kaya buat masjid. Yang ni kaya buat sekolah. Yang ni kaya buat pondok. Tu nak ayat tu. Hak tu masuk syurga. Ada pun kaya hak tu dunia. Tak ada masuk syurga tak. Duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka. Nak ayat tu. Hani tu ayat. Neraka ni ada dua pula. Ada hak masuk neraka tu baik. Ada hak masuk neraka tak tu baik bila-bila dah. Orang Islam kita, orang Nayu kita. Tu nak ayat kata. Mana hak tu tak tubik dah. Orang mati walaupun Nayu Islam nama dia. Tapi tak ada imej sikit habuk dalam dada dia. Tak ada imej sikit habuk kosong. Mati tak ada bawa imej. Hak tu Nabi tak syafaat dah. Lagi mana kalau ada imej besar butir mami. Hello. Lagi tu nak ayat tu ada satu pun. Nabi syafaat akan masuk syurga juga. Walau duk kena bakar dan neraka pun. Tapi kita hari ni masalahnya tak sempat masuk dulu
lagi dah. Kita hari ni kita boleh tak usah masuk dulu. Tak usah masuk belakang dulu. Tak usah tepuh dengan api kita ni. Ha ni kita duduk kacau hari ni ni. Ha, tapi nak royak kata kat ada elan neraka. Orang mati ada imej kena bakar dulu. Kalau imej haluh kena bakar dulu. Tapi okak masuk syurga boleh. Nabi Ismail, Nabi minta Tuhan. Ya Allah, aku nak minta ya Allah ada lagi umatku dalam neraka ya Allah. Sebagai namu janji ya Allah, buat tubiklah umatku tu namu sekian-sekian tu. Buat tubik ya Allah. Ya ada imej lagi besar putih jagung ya Allah. Lekat pergi ambil ke mau hari tu. Mani-mani syak minum air sungai Kausar tu. Buat masuk. Dia tak lama Nabi nak ya Allah, aku minta pula ya Allah. Ada lagi umatku ya Allah dalam neraka ya Allah. Ha, hak kena bakar. Sedangkan imej dia ada besar putih mami. Buat tubik ya Allah. Semanuk lama mana ada imej, buat tubik segar. Walau kena bakar 3,000 tahun dah. Kena bakar 4 juta tahun dah pun. Tubik akhir. Tapi kalau tak ada imej, duduk situ sekali dengan edai, dengan cai, dengan sumpon. Duduk sekali dengan jong sebeka duduk situ. Duduk sekali dengan yik li kuat ngiu. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat kata. Duduk situ. Tak tubik wabila dah. Kholidi nafiha abadah. Hak ni lah kita nak imej-imej. Sampai dekat nak tidur, kita mengucap dulu. Nak tidur malam tu. Jangan duduk kecek ke apa. La ilaha illallah. Tak apa dah. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidur dah. Takdirnya pergi mati. Tak ada apa dah kita. Syurga. Ataupun kita dekat nak mati. Orang pakai duduk likung dah rumah kita. Dia mahu tak apa ni. Mutur ramah sangat ni rumah Pakcik Jeng ni. Eh, waktu nak kita tengok. Break. Apa weh? Pakcik Jeng tak harap dah. Haa, bila? Eh, tak ada bunyi sakit. Dia marah dulu, duduk segar-segar. Kelik-kelik pagar dia, tak ni segar je. Lepas tu tak harap, tak harap anak dia, tak harap, tak harap. Tu tak harap dah, tu ajar mucak dah tu. Haa, tu kan? Jack mutu mari. Orang nak ajar mucak dah. La ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Tak apa dah. Dia kejap molek dia. Kejap dia. Allah Tuhan kita. Muhammad Rasul kita. Ingat molek dia. Jangan duduk cahaya. Orang mari duduk ajak ke apa. Jangan duduk cahaya dia. Tetak di atas pegang Allah Tuhan kita. Kita pergi tu jam. Dia kata siap dah. Dia dengar lah kau dah. Dia tak ada apa dah. Bos pihak mana Yesus napah. Tak ada apa dah. Nabi kata ahli syurga. Nabi kata ahli syurga orang ni. Genong-genong kena masuk syurga. Walau dosa banyak dia kena bakar tu tapi masuk syurga. Kalau dosa tak ada dia masuk syurga lalu dah. Haa ni noyak tu keramat kita. Tapi bukan semua boleh. Cuba tengok pak tu kita ajar mucak orang. Ada tak orang boleh? Golik senyap. Mucak senyap. Hati boleh buat kita kena ingat molek. Ya, mengucap tu asal. Jangan duduk gaduh benda lain. Hari yang habis akhir umur kita jangan duduk gaduh lain. Ingat ke Tuhan sudah. Gaduh dengan mucak ya. Bawa sakit sikit. La ilaha illallah. Kalau kita bersuara gagah lagi, kita kecek dengan anak-anak kita tanya. Weh nak akan nasi eh? Nasi dah. La ilaha illallah. Weh tak arak dah. Weh tak usir. Tak ada rasa apa-apa dah. La ilaha illallah. Ingat dia. Pria mana Tuhan tarik roh kita. Tak ada apa dah. Weh kita kata. Tapi jangan duduk sendiri dengan kecek. Kalau kecek dia kata semula. Karena Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa dia akhir perkataan dina kelimah dengan kelimah la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga, wajib masuk syurga. Ha kita nak tu. Ha tu naknya kita la ilallah usutai kali. Ingat molek tino jatuh buat kita. Ambo demo supalah kena ingat. Ha jangan duk royak bo kita tak harap baru nak royak. Tanah gelung pukul tu wi ka bemunglah. Lepas tu hok duk di tu nu. Hok tu tu wei royak dah ke tu. Ha tu nak wi ka adik mung. Mutu hok buruk tu wi ka adik lah adik buat sekolah. Beruk hok tak ada ambil dia tu ambil mung tak apa pun vera berani. Ha baru nak royak beruk lah cara. Ba ba ba.
Dia mau bagi sendirilah buruk-buruk pun. Mutu-mutu buruk ke. Nah, jangan kita nak bagi dak dah. Dia mau cara sendirilah. Kita cara la ilaha illallah ya. Keramat pada dah. Geno syurga jumpa dengan anak bidadari kita. Walau kita kena bakar sekalipun. Ni no ya tu sakit habis sakit tau ya dah. Lain neraka ni habis hacu hacu hacu. Habis buat kita semua ni tak sendiri masuk neraka sikit hamba. Tak sendiri tepuk dengan pucuk api. Tak sendiri rasa huak-huak api panas tak sendiri. Kita nak masuk syurga selalu dah. Hari ni dengan bulan Rajab. Karena bulan yang melio. Tiga bulan yang Tuhan melio kepada kita Rajab, Syaban, Ramadan. Duk dapat kita ada dua bulan lagi. Hak sutai sekali, hak sujud sekali bulan Ramadan. Tapi ulama dia penama kata bulan Rajab ni bulan menabu. Bulan Rajab ni bulan untuk nak menabu. Kalau kena buat padi kat menabu lah, buat bekas man menabu. Bulan Syaban bulan jiruh. Bulan Ramadan bulan mengetar, ambil buah lah. Kalau padi mengetar, kalau timun tetah, tetah lebih lah. Tu no ayat tu tiga bulan, tiga bulan ni. Kelebihan dia. Rajab, Syaban, Ramadan. Sebab tu Nabi siap dah tiga bulan ni. Dalam hadis kursi, Tuhan kata gena, Nabi royak tu Tuhan kata, bulan Rajab, bulan aku. Bulan Rajab ni bulan aku. Tuhan mengaku kata bulan dia. Sebab tu bulan Rajab dia berlaku Isra dan Mikraj ke Nabi kita. Nah, tak ada pernah dia berlaku ke Nabi lain, Nabi. Bulan Syaban, bulan Muhammad. Tuhan wui ke Nabi kita bulan Syaban. Sebab tu Nabi kita poso dah bulan Syaban. Dia poso tu nak latih diri nak poso bulan Ramadan. Kita tak lagi. Nah, tu bulan poso, bulan Syaban. Sebab tu Nabi kita duk khilaf di antara riwayat-riwayat. Ada sungguh riwayat kata Nabi kita poso habis bulan Syaban. Ada sungguh kata tak. Hadis Aisyah kata 15 hari ya. Bulan Syaban Nabi poso 15 hari ya. Lepas tu 15 hari tak poso dah. Dia nak poso bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan umat Muhammad, bulan buat kita. Jadi Tuhan hadiah ke sebulan bulan Ramadan kita. Dalam 12 bulan Tuhan cabut sebulan wik kita untuk kita buat amal ibadat. Untuk kita buat amal ibadat bulan Ramadan. Tapi orang kita tak faham kata Tuhan wi buat amal ibadat. Dia pakat cari duit bulan Ramadan siapa tak buat amal ibadat. Ha ni panggil bodoh. Bulan Ramadan ni capok untuk bulan ibadat. Ramadan syahrul ibadah. Bulan yang Allah Ta'ala suruh kita buat amal ibadat. Tak ada dah. Kerana kita duak dosa sebelah bulan dah. Duk hijau buah, buah dah hijau. Nak cabut bahu-bahu dah. Cabut poho-poho dah. Sebelah bulan kita duk hijau. Bulan Ramadan mari relax lah. Kita poso tak rak. Tidurlah mengatik baca Quran lah bulan Ramadan. Tapi tak juga rupa-rupanya bulan Ramadan lebih kuat hijau daripada bulan lain lagi. Allah tak pada dengan lapan nasi, klik buku sebelah. Langsung kerok. Orang lain klik belakang, tak klik hidup menerah. Oh, nak berhabis, nak betah dia. Perah, 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 perah. Ngacok tunggu dia. Oh, dia mahu terjadi sungguh. Oh, kau kuat lagi bulan Ramadan hijau. Jadi pelik kita. Bawa bulan Ramadan kita terawih. Tak terawih. Hari ni berjuang. Orang bank ngorik baru nak katuk payung nak gelik. Pak nak terawih biar mana. Nak biar mana. Pak jual pula teh basi pula dah. La ilaha illallah. Jual pakai basi. Kau tahu. Ini nak ayat kata. Nak ayat kata kita hari ni. Bulan yang Tuhan suruh buat amal ibadat banyak. Tuhan gandoh pahala. Kira diri poso sendiri Tuhan tak royak. Aku berapa Tuhan wui pahala. Tuhan susu. Hak lain tu Tuhan royak. Aku gandoh 10 sampai 700 kali gandoh. Get roy tau. 700 kali gandoh. Kita baca Quran. Kalau hari biasa ni 10. 10 pahala. Kalau bulan Ramadan 700 kali ganda. 10 700 kali. Ha, kira tengok berapa. Kalau baca Quran, seko huruf tu Alif Lam
lam mim. Tiga ekor alif lam mim. Alif lam mim tu pas berapa? 10. 10 kali 70. Nah, pas kali 100 kali berapa? 7000. Seko-seko 7000. Alif 7000, la 7000, min 7000. Ha, 7 kali 3 kali 7 berapa? 21. 21000 alif lam min. Ha, kul huwallah. Kul dua ekor koh dengan la. Boleh berapa? 14000. 14000 dah tu kul. Huwallah, huwa dua ekor juga. Ha dengan wa. 14000. Campur dua tu berapa dah? 14 14. 28 dah. Allah alih la la alih ha. 5. 5. Allah 5. 7 kali 5 berapa? Ha cik santim ha. Tengok. Allahu akbar. 35000 dah Allah. Kul huwallahu ahad. Ahad 3 ekor. Ha, 3 ekor. 21000. 77. Kul huwallahu ahad banyak tu, tu berapa? Berapa puluh ribu dah. Cuba kira di bulan Ramadan. Ada puasa Tuhan tak royak. Dia kata ana ajzi bihi. Ana ajzi, aku nak uji balas kepada orang puasa. Karena dia puasa kerana aku, dia tinggal makan kerana aku, dia tinggal sawah kerana aku, dia tinggal segala-gala kerana aku belaka. Aku nak cara orang puasa. Berapa tu eh? Tak ada royak. Sini ulama kata puasa di bulan Ramadan ni mahal sekali. Siapa tu eh? Tak royak harga. Ha ni royak. Tapi orang kita lah, banyak lagi orang tak puasa. Tapi orang jual yang suka pukul sebelah. Orang kata, makcik jual pukul dua. Makcik, tak boleh pukul sebelah laku lah. Larat tak kerti. Pukul sebelah jual laku. Tak laku apa lagi. Orang tak posok yang beli dia tu. Dia lapar ke darah dia pukul sebelah. Dia beli. Yang beli orang kita. Fuak duduk dalam hutan tu. Kau sakit tu beli bila pukul sebelah. Fuak tak posok jual ke budak tak posok. Kita laku semua. Ah, jadi bulan Ramadan ni bulan tu hewi amal ibadat kita, kita kena guna benda tu. Baru kita boleh hapuskan hak sebelah bulan dah. Baru kita boleh hapus hak sebelah bulan dah. Jadi nak royak kata dalam ibadat, dalam ilmu, dalam hidup kita, dalam agama kita ni supaya dengan kita ada daki lah. Sebelah bulan dah tak ada mandi dengan sabun. Tuhan wish sebulan bulan Ramadan untuk nak sabung, nak gosok daki. Sebelah bulan dah kita buat dosa dengan Tuhan. Bulan Ramadan marilah kita bertaubat, buat amal ibadat yang banyak. Hatu nak ayat kata mudah-mudah. Kalau ibarat kata orang berdaki, bulan Ramadan gosok daki waktu wi cuci. Ha, tu nak ayat tu. Bojeng wi molek. Ane-ane misa, ane-ane janguk wi molek. Cabut-cabut bulu ketiak. Gosok habis wah ketiak. Tak ada dah hanjebak hantuah. Tu bulan poso. No ayat tu cuci. Bulan cuci. Bulan cuci. Sebelah bulan kita duduk kerja buat. Tak khabar apa nama. Gedung-gedang. 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 Bulan Ramadan. Bulan siap mulai. Ni orang Islam tengok. Duduk dalam rabuk. Duduk di dalam sistem. Untuk nak menyuci diri. Zahir dan batin. Ha, tu dah no ayat tu. Itulah pengajian kita di pagi ni. Apa lagi? Dalam tajuk Isra' dan Mi'raj. Untuk ambil pengajaran dan pengertian di dalam isi-isi Isra' dan Mi'raj. Untuk guna dalam hidup kita. Semoga kita jadi orang Islam yang sempurna. Islam yang sempurna. Islam yang boleh kita ikut tata cara dia. Sehingga kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah cita-cita baik kita, hasrat kita, yang mana kita jadi orang Islam. Situlah kita nak kepada keredaan Allah Ta'ala. Bila Tuhan reda, maka Tuhan bawa lah kita ke dalam syurga dia. Ha, itulah mutlamat akhir kita yang hari ini. Maka setakat ni lah, wallahu a'lam. Siapa dia ada nak tanya apa sikit sebanyak, boleh.
Pak kita ni bulan puasa ni ngaji deh. Ngaji tak kita bulan puasa? Ngaji deh. Oh, ngajilah. Oh, seminggu sekali dapat dah, jangan bagi kosong gitu. Ya. Ibu Nabi Ibrahim. Eh, ambo pun tak ingat tu. Pok dia nama Azhar. Nanti ambo cari deh. Ada. Ambo pernah dengar dah. Ambo pernah dengar tapi tak ada ambil padu. Ada, tak ada ambil padu. Ada ibu dia. Insya-Allah taala deh. Dan Quran dia ayat kata Azhar tu pok dia. Ada lagi. Fatina. Ada Fatina weh. Kau ibu kita tu. Tak ada soalan deh. Tak ada kita beradu sekat ni lah hari ni. Insya-Allah kita jumpa pula. Ya. Ya. Jadi pelai. Tak tahu tu nak ajak bayar piyo. Tapi sebenarnya peling tak peling pun kena bayar ya anak dia. Tapi kita berasa tak puas hati lah bayar ke peling ni. Kalau tak peling tu anak dia buat makan ke ikut lah harta pok dia. Jadi takut dia tak. Tapi sebenarnya tak ada kira peling tak peling pun. Anak dia peling tak peling pun mana tak ada kira. Kena bayar ke anak dia tu. Tu. Kita nak bayar tak puas hati ya deh. Tak puas hati ya bayar hutang ni. Nak uya diguna bagi orang mati tu deh. Tak leh nak buat sejik tak leh. Tak leh dia kena sudah di anak dia tu. Pak anak dia peleng. Tak anak dia nak ambil duit tu buat sejik ke mek ya, cik ya. Nyebah dia beli cik dia peleng nama dah. Sebab sedekah dia dah apa. Tapi hak dia. Hak dia, hak dia, hak dia. Hak dia. Tak ada deh. Tak ada dah.